Halo teman-teman, bagaimana sih cara agar tidur itu menjadi lebih nyenyak? Caranya nggak susah kok teman-teman. Sebelumnya aku ucapin terima kasih karena sudah menonton dan memberi aku subscribe ya teman-teman ya. Caranya tuh sederhana. Kita tuh kalau mau tidur, usahakan melupakan segala beban, kayak beban pekerjaan, itu dilupakan teman-teman. Terus, kalau teman-teman yang Islam itu wudhu terlebih dahulu teman-teman, jadi kayak relax gitu teman-teman, apalagi sholat sunnah atau apa gitu. Nah kalau yang bukan Muslim, aku sarankan tetap ya cuci muka, cuci tangan, cuci kaki kayak gitu teman-teman. Terus begitu tidur itu seluruh anggota badan itu di telentang ya teman-teman ya, diluruskan supaya aliran darah tuh semakin lancar teman-teman. Jangan tengkurap ya teman-teman ya, murep basa Jawa nih. Nanti akan bisa ini sesek kitanya gitu. Ini ngomong-ngomong, kontenku emang gini teman-teman. Ada nggak ada orangnya. Orangnya cuma di telinga kalian. Visualisasinya makanan aja gitu. Emang sengaja gitu, ya kan? Terus apalagi teman-teman? Oh ya, berdoa udah pasti ya, berdoa minta ampun kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena aku pernah dengar tuh sebenarnya tidur itu tuh saudaranya kematian gitu. Ya enggak? Ah, gitu. Soalnya sama-sama nggak sadar gitu, cuma nyawa kita masih ada. Gitu teman-teman, terima kasih. Ya, yang paling penting dari itu semua ya, itu tadi ya, melepaskan beban pekerjaan. Kasihani tubuh kita gitu loh, jangan dibebani sesuatu yang sifatnya tuh ya duniawi. Penting sih penting, tapi ya istirahat-istirahat gitu, biar nggak sakit. Oke? Teman-teman, terima kasih.